Tapi ini bener-bener demi Allah real, saya lihat hasilnya luar biasa. Mengkilat, bener-bener kayak ngaca, bener-bener kayak basah aja. Dan betul, hasilnya perfect. Gila, puas banget gua. Om Erik top. Kalau ngomong masalah influencer atau motif yang belum cobain weight loss, siapa lagi ya? Fitra Eri udah, Moto Mobi udah, ada Rifat Sungkar udah, Arif Muhammad udah. Oh, satu lagi nih. Siapa lagi kalau bukan Om Andre Taulani. Kita akan merestorasi mobil Om Andre, dan ini merupakan mobil yang wow, 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 wow. Karena harganya sudah wow, dan dengar-dengar Om Andre sampai jual 3 mobilnya, plus tambah lagi untuk mendapatkan mobil ini. So, kita akan lihat seperti apa pekerjaan di weight loss. Dan by the way, kalau teman-teman lihat, ada beberapa yang sudah ditandain datang weight loss untuk kita perbaiki, kita restorasi, dan kita beri coating becek abadi, yaitu weight loss. So, stay tune terus, kita pengen lihat penasaran hasilnya seperti apa. Check this out, guys. Teman-teman semua, akhirnya mobilnya Om Andre sudah di wet gloss, sudah dipoles, dipasang, dan sekarang tinggal kita finishing QC, dan nanti kita tinggal tunggu Om Andre datang ke sini untuk lihat hasilnya seperti apa. Ngomong-ngomong soal Pagoda SL, mobil yang langka banget ini, gua enggak cuma mengerjakan satu mobil, karena di sini juga ada mobil sebelahnya yang sudah selesai dikerjakan, namun tinggal tunggu pemasangan dari vendor yang mengerjakan mobil Pagoda ini. Ini warnanya road metallic red, warna yang spesial, klasik, dan juga perpaduan dengan warna putih pearl pada atapnya. Kalau teman-teman semua lihat yang kiri dan kanan, lebih cakep yang mana nih? Komentar di bawah ya. Oke, paling itu aja. Kita tunggu nanti seperti apa reaksi Om Andre setelah datang ke bengkel. Check this out, guys. Sip, 1, 2, 3. Masya Allah, mobil cantik bener. Wah, Om, gila, Om. Keren banget, Om. Iya, Om. Beda, Om. Bener-bener beda ya, Om ya? Emang bener top sini, banget. Sini, Om. Lihat sini nih, Om. Emang bener top banget, gila. Ini gue gak mau lepas sih pokoknya, tetep nih. Boleh ya, ambil, Om. Keren banget, keren banget. Gitu. Wah, gila, keren banget. Kayak nih, ngaca, Om. Ya. Kayak ngaca, Om. Jadi betul-betul kayak ngaca. Kalau Om lihat pantulannya, ya perfect gitu, Om. Tau gak kenapa gue akhirnya memutuskan untuk naruh ini di sini? Pertama, gue pertama kali nonton YouTube lu tuh, gue excited banget. Karena gila, ini keren banget, gue bilang, ini teknologinya. Oke, teman-teman semua, jadi Om Andre udah datang nih ke bengkel, Om. Thank you, Om Erik. Akhirnya aku sampai di wet gloss ini. Padahal warung Kondre deket sini ya. Betul-betul, Om. Berarti ntar boleh dong kalau lewat-lewat mampir lah, Om. Pokoknya semua karyawan wet gloss kalau mau makan, anytime kasih tahu gue di Kondre. Aman. Aman-aman, Om ya. Thank you. Nah, ini gimana nih, Om? Setelah melihat si Paut, Pagoda Utama. Si Paut, Pagoda Utama, singkatannya Paut. Mobil kesayangan. Iya. Yeah. Gimana, Om? Wah, hasilnya, Om. Ini di luar dari ekspektasi. Biasanya kan saya cuma lihat di YouTube. Tapi biasanya kalau di YouTube itu kan banyak yang mungkin
sama aslinya berbeda. Betul, betul. Tapi ketika saya datang langsung ke sini, ini bukan maksud mempromosikan ataupun lebay ya, tapi ini benar-benar demi Allah real, saya lihat hasilnya luar biasa. Mengkilat, benar-benar kayak ngaca, benar-benar basah dan betul. Hasilnya perfect. Gila, puas banget gua. Om Erik top. Thank you banget nih Om Andri. Wah, senang banget nih udah 3 bulan nih Om di sini. Tadi juga udah di video ini teman-teman, kalau yang belum nonton videonya pasti gue yakin ini yang nonton sini pasti gara-gara nonton filmnya di YouTube-nya Om Andre. Talani TV. Iya, pasti. Cuman gue senengnya sama Om Erik tuh gini. Dia ngomong apa adanya. Om Andre, ini gini. Selagi masih bisa diselamatkan, maksudnya selagi masih bisa layak dipakai, terusin. Gak usah perlu diganti. Kalau memang udah harus diganti, ya saya bilang diganti. Jadi dia apa adanya. Ada kadang-kadang ada yang suka memanfaatkan, maksudnya masih bagus tapi udah harus diganti. Yeah. Apa. Tapi kalau Om Erik orangnya apa adanya. Yeah. Jadi makanya gue seneng tuh kayak, jadi apa ya, kita tuh ngeluarin duitnya tuh kayak sesuai kebutuhan aja, nggak harus dilebih-lebihin. Gitu. Betul-betul, bukan ada apanya tapi apa adanya Om. Bukan ada apanya tapi apa adanya. Betul-betul Om, thank you nih Om. Wah ini sih privilege banget, karena gue tuh tahu Om dari awal itu mobil kesayangan Om Andre. Iya, itu sampai kemarin dengar ada beberapa yang harus dilepas demi mobil ini Om ya. Dan nggak salah sih, ini mobil tuh udah kayak lebih daripada emas properti Om ya. Betul, jadi mobil gue, kesayangan gue ada 3 mobil, harus gue lepas untuk ngambil ini. Karena memang garasi gue juga cuma muatnya 5 mobil. Jadi yang 3 dilepas, dapat 1 ini, masih ada sisa 4 lagi. Udah cukup pas garasi. Udah cukup pas garasi. Garasi gue cuma muat 5 mobil aja, udah cukup. Berarti tinggal yang lain dibikin becek abadi juga gimana? Semua nanti gue akan bawa ke Wet Gloss, becek abadi. Becek abadi semua. Gitu. Oke Om, thank you banget nih Om. Saya yang makasih. Sukses selalu, sehat selalu. All the best. 2024, Wet Gloss makin jaya, makin sukses, makin ramai, dan pasti semakin menjaga kualitasnya, meningkatkan kualitasnya. Pasti top ya. Buat Wet Gloss. Thank you Om, sukses selalu juga Om. Thank you. Thank you semuanya. Salam becek abadi. Bye. Dah.